Yang istimewanya lagi, kamar mandi kita bisa begini nih guys. Tadaaa. Jadi kalau misalnya mau ngaca, mau dandan, cuci muka, ataupun ngapain aja, bisa sambil ngeliatin dengan lampu-lampu yang cantik ini. Ya gak tuh? Terus sama yang ini, tapi orangnya gak suka kamar mandi basah gitu. Jadi kalau basah tuh jadi nggak mau nginjek gitu, jadi nginjek itu kaki jadi begini, jadi jinjit gitu, jadi begini-gini nih. Yeah. Nggak tahu sih, bawaan dari kecil aja nggak suka kamar mandi basah gitu, jadi memang kita sengaja pisahin yang basah dan yang basah gitu. Dan yang kering. Jadi ini area khusus harus selalu kering. Okay, terus kita lanjut ke sebelah sini dulu. Jadi di sini ini ada lampu. Ini tuh automatic lamp gitu. Jadi kalau misalnya lampunya mati, gelap, dan dia kena sensor, dia tuh langsung nyala. Nih ya. Tuh guys, langsung nyala kan. Jadi kalau misalnya dia gelap, kayak kita malam-malam gitu, kita nggak perlu yang namanya nyalain lampu ya, Bi. Ya. Jadi dia tuh begitu ada kita masuk, dia langsung nyala. Ini dari Xiaomi nih guys. Halo guys, sahabat Cihuy. Yay, kita punya kabar bahagia karena kita mau bagi-bagi dua kaos Cihuy lagi. Yeah. Yang lama ya, Pia, kita nggak bagi-bagi dua kaos Cihuy. Sekarang kita mau kasih dua kaos Cihuy gratis setiap minggunya. Wow, banyak banget nggak sih? Betul. Jadi kebayang nggak kalau satu bulan berarti ada 8 kaos yang kita bagiin secara cuma-cuma ke kalian. Wow. Tanpa dipungut biaya apapun. Bahkan, jadi gratis, tis. Sampai rumah. Iya, betul. Ketawa. Nah, gimana caranya? Yang pertama, jangan lupa follow akun Instagram kita bertiga @nisolasido, Niki Hosasi, dan juga Excel Hosasi, dan juga follow Instagramnya @sahabatcihuy. Yang kedua, kalian juga wajib follow akun TikTok kita bertiga, yaitu nisolasido, Niki Hosasi, dan Excel Hosasi. Yang syarat ketiga adalah kalian wajib subscribe YouTube channel kita berdua. Nih, Angelina Risa dan Niki Hosasi. Yang keempat, jangan lupa like dan komen sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kalian likes dan komen, semakin besar juga kesempatan buat kalian untuk memenangkan dua kaos Cihuy gratis setiap minggunya. Oke, sahabat Cihuy, segitu syaratnya. Jangan lupa ya, diikutin rules 1 sampai rules 4. Ya nggak, Excel? Ih, gemes ya, Cih. Ya, oke, semoga kalian beruntung. Semangat! Ayo, buruan ikutan sahabat Cihuy. Yeay, tutup tangannya, Excel. Halo guys, sahabat Cihuy, welcome back di YouTube channelnya Nisa. Nah, di video kali ini mau kita mau ngapain? Kita mau review kamar toilet. Iya, kamar mandi. Kita jadi mau toilet tour gitu loh. Jadi guys, kemarin itu kita sempat renovasi kamar mandi kita ya, Pia, ya, karena sempat bocor sampai jadi menyeramkan, netes-netes. Terus habis itu jadi item banget sih plafon lantai satunya. Karena kamar mandi kita kan di lantai 2, jadi ada di dalam kamar kita. Nah, di sebelah situ tuh kamar mandinya ya. Nah, terus habis gitu akhirnya ketahuan nih, ternyata pipa pembuangannya ya, Pia, yang udah bocor. Lala, ya, bocor, ya. Udah bocor, lalu jadinya harus dirombak total karena si pipa-pipanya harus diganti gitu loh guys. Harus dibobok terus diganti yang baru. Nah, caranya gimana ganti yang baru? Jadi harus bener-bener dibongkar gitu, bongkar terus pasang lagi. Nah guys, terus kemarin itu kita ngabisin waktu sampai 1 bulan ya, Pia, ya, buat ngerenovin kamar mandi kita. Nah, jadi tapi hasilnya itu memuaskan banget. Wow. Ya. Kalau kalian penasaran sama videonya toilet tour kita gimana, nah kalian jangan lupa like, comment, dan juga subscribe ke YouTube channel Angelina Anissa dan Niki Hosasi. Dan juga stay tune di video kita. Nah guys, jadi kita mulai dari kamar mandi, pintu kamar mandi ya. Nah ini emang agak aneh sih ini. Kita juga nggak tahu karena kan beli rumah ini second ya guys, jadi kita bukan ngearsitekin sendiri, jadi desainnya sama mereka gitu. Ini pintu masuk, terus ini pintu kamar mandi. Jadi kalau ada yang keluar dari kamar mandi, terus ada yang masuk ke kamar, kita bisa kejar. Oke, kita masuk.
dan juga hitam ya Pi ya. Tapi ada aksen coklat di sini nih guys. Aksen coklatnya cuma kaca. Terus habis gitu lemari. Terus ada pengharum ruangan di sini guys. Red diffuser gitu. Sama ada ini nih. Ini apa namanya? Bunga hias. Bunga hias, bunga dried flower gitu deh. Oke. Karena kita pengennya tuh konsep yang minimalis tapi tetap elegan, jadi kita pakainya putih sama hitam. Nah, sampai si wadah sabunnya juga kita hitam nih guys. Wow. Terus, nah si klosetnya biasa ya, kloset-kloset pada umumnya. Terus di sini jet showernya juga warna hitam nih guys. Dari si jet shower, terus apa itu namanya floor drain tuh. Sama ini nih guys, sikat kamar mandi warnanya juga harus hitam ya guys, jadi biar semuanya serba hitam. Aduh, ini tempat sampah jangan diliatin ya guys, jangan diliatin. Jadi tempat sampahnya, tempat sampah ya gitulah, tempat sampah pada umumnya. Terus guys, ini semua perabotannya juga hitam ya guys, dari si apa nih colokan. Oh iya, yang istimewanya lagi kamar mandi kita bisa begini nih guys. Tada! Jadi kalau misalnya mau ngaca, mau dandan, cuci muka ataupun ngapain aja, bisa sambil ngeliatin dengan lampu-lampu yang cantik ini. Ya nggak tuh? Nah. Oke, terus kita pakai ini nih. Ini adalah yang paling asik tuh. Tuh, dia tuh ada sensornya gitu guys. Wow. Sabunnya. Oke. Terus tempat anduknya kayak gini nih guys. Ini aku beli di Shopee. Nanti aku taruh linknya di description box di bawah ya guys. Terus ini sebenarnya buat tutup aja sih guys tuh. Ini adalah tutup stop kontak biar nanti kalau misalnya ada air tuh dia tuh nggak langsung konslet. Jadi ditutupin pakai ini. Tapi kalau dibutuhkan tinggal dicabut aja. Ini buat lampu yang tadi. Terus di sini ada tempat kayak tempat cotton bud, tempat kapas. Biasanya kalau misalnya aku mau cuci muka atau apa bisa ambil dari sini kapasnya, mau bersihin wajah. Terus ini ada pengharum ruangan. Nah, ini pengharum ruangannya hadiah ya guys. Di sini ini wangi banget ya, Pi ya. Wanginya enak banget. Terus nah ini sabun cuci muka sih, sabun cuci muka biasa yang biasa dipakai sama papi dan juga mami ya Pi ya. Sabun cuci mukanya dari Solcare. Terus ini nih tempat tisu. Tempat tisunya dari akrilik sengaja karena biar bagus aja gitu guys. Terus biar kelihatan kalau isinya udah kosong ya, ini biar bagus aja sih. Nah terus si tempat sikat gigi nih, tempat sikat gigi sama tempat odol ini tuh dari keramik guys tuh. Dari marmer. Wow. Dan ini berat banget ya, Bi. Berat banget. Terus kita sengaja taruh di sini ya, kita satu set. Terus ini, nah kalau pada Salfok ini apa? Ini tuh kotak isinya perabotan macam-macam dari gel, terus shaving cream, terus habis gitu sisir, semuanya ditaruh di sini sama obat kumur. Kenapa aku taruh di sini? Soalnya kalau misalnya nanti aku taruh kayak gini guys, biasa berantakan banget dan warnanya jadi nggak bagus. Oh, no. Nah jadinya semua aku kumpulin di sini. Tuh isinya kayak gini. Jadi ada glowing peeling dari Solcare, magic cream. Nah ini tuh magic cream biasa suka mami pakai sehabis mandi buat di catty sama buat di stretch mark nih. Jadi habis mandi wajib pakai ini. Terus ada hand body lotion nih. Terus ada sisir sama gelnya papi, semuanya ditaruh di sini. Nah, lihat nih guys. Kalau ditaruh di sini kan semuanya jadi rapi. Terus ada obat kumur juga nih. Nah, semua ditaruh jadi satu, terus kita taruh di sini. Tuh. Jadi nggak kelihatan berantakan kan, karena aku ini orangnya agak over cleaning disease gitu deh. Jadi nggak suka ngelihat yang warna-warni terlalu banyak. Jadi disimpannya kayak gini. Nah, ini dried flower ini tuh dari kita nikah gitu loh guys. Jadi ini buket bunga dari kita nikah, terus aku jadiin kayak gini deh, aku taruh di vas bunga. Ini vas bunganya beli di IKEA, harganya 18.000.
beli di IKEA. Terus ini ada pohon. Ini pohon palsu nih guys. Ini pohon palsu, ini pohon asli. Nah, ini kaktus asli bukan? Ini palsu. Ini asli. Ini mah bohongan tuh guys, lihat tuh. Bohongan. Nah, ini mah asli. Ini asli, dia hidup pakai air gitu. Terus ini di sini ada foto-foto papi dan mami, terus ada foto Excel. Ini ada tempat sabun. Ini biasa kalau sabun kita buat cebok ya, Pih ya. Sabun buat cebok. Terus ini apa namanya? Jet shower-nya warna hitam juga. Ini tempat tisu warna hitam. Ini tempat tisunya beli di Shopee, guys. Ini tisunya udah habis. Yang kita sekalian sambil ganti deh. Nah. Tuh, jadi tempat tisunya aku beli di Shopee. Kalau nggak salah harganya cuma 30 ribuan deh. Nanti linknya aku taruh di description box di bawah ya guys. Oke, terus kita lanjut ke sebelah sini dulu. Jadi di sini, ini ada lampu. Ini tuh automatic lamp gitu. Jadi kalau misalnya lampunya mati, gelap, dan dia kena sensor, dia tuh langsung nyala. Nih ya, tuh guys, langsung nyala kan. Jadi kalau misalnya dia gelap, kayak kita malam-malam gitu, kita nggak perlu yang namanya nyalain lampu ya, Bi. Ya. Jadi dia tuh begitu ada kita masuk, dia langsung nyala. Ini dari Xiaomi nih, guys. Tuh, ini dari Xiaomi. Harganya tuh Rp150.000. Nanti linknya juga aku cantumin di Shopee. Terus ini belinya di toko material papa mertuaku. Jadi semua perabotan di kamar mandi ini adalah belinya di toko materialnya papa mertua aku ya guys. Wow. Atau papanya Koko nih. Nah, terus di sini karena aku pengennya semua serba putih dan hitam, makanya handuknya pun aku bikin harus semuanya tuh warna putih, guys. Nah, cuma ada yang beda. Yang ini susah banget sih cari warna hitam dan putih. Jadi ini tuh buat ngelap si apa ini? Lantai kamar mandi. Jadi ini adalah area basah nih, guys. Segini tuh area basah. Ya. Nah, di sini kita tuh harus banget di sini tuh kering ya, Pi. Betul. Di sini harus kering. Jadi mau enggak mau kalau habis mandi pasti kita kalau misalnya ada yang ciprat-ciprat ke sini nih, kita tuh pasti dilap dulu pakai ini nih, guys. Terus ini showernya bisa 3 opsi gitu. Ini bisa airnya ngalir dari sini nih, guys. Nah, ini tinggal diputer. Nah, bisa ngalir dari sini. Tuh. Atau dari shower yang ini atau dari yang ini. Jadi tinggal kalau ke kanan air dingin, ke kiri air panas. Terus di sini ada tempat-tempat sabun nih, guys. Tempat sabunnya pun harus semuanya hitam nih, guys. Jadi aku nggak mau nyimpen yang namanya warna-warni. Jadi semuanya aku taruh di tempat kayak gini. Ini aku belinya di Shopee. Harganya kalau nggak salah 20-30 ribuan deh. Terus stikernya, ini aku custom stikernya itu kalau nggak salah 5 ribuan. Nanti aku taruh juga link description boxnya di bawah. Nah, jadi dia tuh bisa warna-warni. Bisa warnanya seragam. Iya, terus di sini ada conditioner, shampoo-nya mami, shampoo-nya papi, terus ini sabun badan dan ini sabun wajah. Ini jadi tadi acne facial wash-nya Solcare yang aku masukin ke sini gitu, guys. Jadi di sebelah sini ada sabun wajah, di wastafel juga ada sabun wajah. Jadi biar nanti nggak susah, nggak repot harus ngambil ke sana ke sini ya, Pi ya. Jadi di sini ada, di situ ada. Terus ini nih, guys. Ini adalah tempat buat naro serba-serbi kayak ini apa, scrub. Terus habis gitu ada masker rambut juga. Terus ada ini apa sih, puff buat mani ya. Ya, bulustru, kalau kata orang Sunda bulustru, guys. Jadi semuanya ditaruh di sini biar apa? Biar nggak kelihatan warna-warni. Nah, kan kalau ditaruh di sini jadinya kelihatannya cuma satu warna ya, Pi ya. Jadi rapi banget. Nah, terus ke sebelah sini, ini adalah satu set yang tadi tuh, guys, bareng sama marmer yang barusan. Nah, satu set, cuma ini nggak bisa dipakai, jadi aku pakai cuma buat cadangan. Lihat, ini nggak ngepam sama sekali sabunnya, padahal udah diisi penuh. Terus ini aku beli di IKEA nih, guys. Nah, ini beli di IKEA, harganya kalau nggak salah kurang lebih 90 ribuan. Ini buat aksen aja sih, buat percantik ruangan aja. Terus yang daerah sebelah sini
lantainya tuh tekstur kayu gitu, dan ini tuh ada serat-seratnya, serat-serat kayunya gitu loh guys. Oke, jadi ini juga lemari ini kita custom nih. Iya, custom ya. Jadi semua desain di sini tuh kita desain ke adik kita sendiri ya. Iya, adiknya Koko arsitek guys. Wow. Simple.studio. Jadi kalian bisa langsung cek aja. Nah, di sini juga ada laci. Laci ini yang ada isi rak-raknya. Storage-nya bisa dilihat. Jadi bisa kita bisa taruh di situ kayak sabun-sabunan tuh guys, sabun-sabunan, terus habis gitu shampoo yang belum dibuka semuanya ditaruh di dalam sini biar nggak berantakan ya Pi. Terus tutupnya juga lambat. Terus apa lagi Pi? Terus yang disuka juga keramiknya, warnanya sama keramik yang ini nih, 10x10 nya ini ya. Coba nyalain lagi dong terus apa sih? Sama aku sih yang paling Papi suka. Wow. Asik gitu. Ya guys. Jadi kalau misalkan cuma nyala lampu gini juga sebenarnya udah cukup sih. Iya, yeah, jadi kalau lampu atasnya mati. Kita matiin, dia tuh bakal nyalai di sini warna kuning gitu. Bagus. Gitu. Nah, itu yang Papi suka dari kamar mandi ini. Terus apa lagi, Pi? Terus sama yang ini, Papi orangnya nggak suka kamar mandi basah gitu. Jadi kalau basah tuh jadi nggak mau nginjek gitu, jadi nginjek itu kaki jadi begini, jinjit gitu, jadi begini-gini nih. Iya. Yeah. Nggak tahu sih, bawaan dari kecil aja nggak suka kamar mandi basah gitu, jadi memang kita sengaja pisahin yang basah dan yang basah gitu. Dan yang kering. Jadi ini area khusus harus selalu kering. Nah, gitu guys. Oke. Okay. Sama ini kaca pembatas buat airnya nggak nyiprat-nyiprat ke sini. Iya, ini kaca pembatas. Sama ini sistem di sini bagus nih. Nah, terus ada exhaust fan juga tuh guys, biar keluar masuk udara dan juga air panasnya nanti nggak ngumpul uapnya di dalam kamar mandi ya, Pih ya. Iya. Nah, terus kelebihannya juga kita bukan bikin kamar mandi yang desainnya cuman kotak doang gitu ya, tapi kita ada aksen-aksen yang begini juga nih, hambalan. Nah, hambalan ini kita masukin kurang lebih ke berapa senti sih ke dalam? 15 senti ya. E-e. Nah, 15 senti di dalamnya itu dikasih LED yang tadi kalian udah lihat, dalamnya ada cahaya. Terus di sini juga ada hambalan kedua buat hiasan aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan di kamar mandi yang bagian sana bisa naruh sabun gitu loh, daripada kita beli rak-rak lagi yang stainless yang keluar ibaratnya gitu, mending kita bikin masuk ke dalam gitu. Iya. Jadi ini rombak total guys. Jadi ini cara bikinnya adalah ditebelin nih, kita majuin ke arah sini 15 cm dan ini adalah tembok aslinya nih guys gitu. Jadi kita majuin penebalan di sini 15, di sini 15 buat apa? Buat naruh hambalan seperti ini nih guys. Jadi lebih enak. Jadi kita enggak ada rak sama sekali di kamar mandi ya, Pia. Lebih clear gitu. Jadi ini udah sekaligus sama raknya. Tadi sahabat Cihuy review toiletnya, gimana kata kalian, bagus atau enggak? Wow. Nah, buat kalian yang mau kepoin desain interior atau arsitek, kalian bisa langsung visit Instagramnya @simple.studio ya. Betul. Jadi kalau kalian buat di Bandung, kalian mau cari bahan bangunan atau misalnya keramik dan lain-lain sesuai perabotan tadi, kalian bisa cari ke toko Mitra Tunggal Jaya di IBCC ya. Gaya amat promosi toko papanya. Wow. Oke, sahabat Ciwi. Nah, semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan juga kasih ide ke kita untuk konten apa lagi yang pengen kalian kita bikin. Oke? Okay? Oke, sahabat Ciwi. Hope you like it, share my next video. Bye.